Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak buka kotak. Kotak apa? Kita tengok sebentar lagi. Benda apa ni? Stapler ke? Stapler ke? Bukan. Bukan stapler. Apa ni Darwish? Bentuk dia pelik sikit. Okey, tak ada apa-apa. Sebenarnya produk ni adalah so kata ni, harga dia pun saya tak ingat lah. Tengok sendirilah dekat Lazada tu, sekitar RM30 ke bawah kot rasanya. Okey, dia didatangi oleh dua material ni. Okey, material yang sedikit keras dan sikit lembik. So selain pada pakai, kita pakai material yang diberi ni, kita boleh cari lah macam kad-kad kredit card ke whatever card yang kita ada, kita boleh guna ya. So cara nak menggunakan ni sangat mudah. Okey, kita masukkan. So macam mana menggunakannya? Dia macam stapler. Okey, kita kita tekan je lah. Alamak, guna satu tangan susah. Okey, nampak? Okey, kita pun tekan. Alah, tak kuat. 3 hours later. Satu tangan tak kuat. Kena guna dua tangan. Okey, dua tangan ya. Ah, tu dia. Dan hasilnya adalah saya bergabung pick gitar. Damn! Okay, dan kaya ni so dapat pick. Okay, dan kita boleh teruskan dengan yang lain lah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, gitar professional, gitar plectrum punch pick maker kat cutter.